Halo guys, ada giveaway skincare gratis untuk 2 pemenang jika channel ini tembus 25k subscriber sebelum 14 Februari nanti. Syarat dan ketentuannya cek kolom deskripsi ya. Jangan lupa ikutan ya. So kali ini aku mau ngeracunin kalian skincare khusus untuk kalian yang punya kulit berjerawat. Ini produknya viral dan bagus banget. Pokoknya kalian wajib banget cobain kalau pengen kulit kalian itu sembuh dari jerawatnya. Nah pokoknya untuk link produknya aku cantumkan di kolom deskripsi ya guys. Aku pastikan harganya termurah dan gratis ongkir. Nah buat kalian yang pengen ikutan giveaway aku, kalian bisa langsung komen username Instagram kalian ya guys. Oh ya, sekedar info, jadi di video ini itu bukan real video aku, tapi aku agak dubbing sedikit ya guys, nggak apa-apa. Tapi tenang aja, reviewnya ini benar-benar sesuai dengan yang dipakai oleh selebgram dan juga selebtok. And langsung aja kita masuk ke review-reviewnya. Lihat ya, ini before after penggunaan retinol di kulit aku yang udah aku pakai beberapa minggu ini. Aku nemuin retinol yang gampang banget dipakainya, tinggal di spray ke muka kayak gini. Pun aku nggak ngerasa rasa cekit-cekit gitu, jadi buat kondisi kulit yang berjerawat kayak gini menurutku oke sih. Ini Acne Way Vitamin E Serum, ini kandungan retinolnya bener-bener gentle banget untuk kondisi kulit yang lagi breakout. Dipakainya malam hari aja dan ini bener-bener ringan banget di kulit, nggak lengket, bener-bener enak banget dan harganya cuma 30 ribuan. Ini harganya ya. Siapa nih yang punya jerawat yang susah banget hilangnya? Udah hilang, besoknya muncul lagi. Udah deh, daripada pusing mikirin jerawat, mendingan kalian cobain deh. Acne cream ini dari Acne Way. Kalian tahu harganya berapa? Cuma 30 ribuan aja bisa redain jerawat kurang dari 24 jam. Kandungannya bagus banget buat meredakan infeksi yang melibatkan jerawat. Ada totarol, sulfur, dan juga salicylic acid yang bisa menyembuhkan jerawat. Tunggu apa lagi? Buruan langsung aja kepoin. Ini harganya ya? Ini jerawat kalau datang langsung segambreng, tapi sekarang aku nggak takut, aku punya solusi menyembuhkan jerawat dalam 12 jam. Ini dipakainya ke spot-spot tertentu aja yang ada jerawatnya, bisa ngurangin rasa sakit si jerawat cuma dalam waktu 10 detik doang. Yuk sembuhin jerawat kalian pakai produk dari Skintific ini. Ini harganya ya? Aku mau ngeracun kalian sunscreen yang ada kandungan kolagen waternya. Dan ini formulanya ringan banget. Lagi-lagi Hanasui, produknya tuh bener-bener bagus-bagus banget loh ternyata. Ini SPF-nya 30 PA++++, bisa menutrisi kulit karena ada kolagennya. Teksturnya watery gel, ringan dan gak lengket. Jangan lupa pakai 2 jari ya guys. Di blendnya juga ini gampang banget, gak perlu import. Dan yang penting ini no white cast. Tuh lihat, ini enak banget pas di blend. Hasilnya juga tuh lihat, kayak glowing dewy finish gitu. Tapi tenang aja, dia juga nggak lengket sama sekali. Jadi cocok banget nih buat kulit yang berminyak kayak aku, apalagi kulit yang berjerawat. Cus langsung kepoin sekarang juga. Ini harganya ya? Aku tahu kalian pengen cobain moisturizer yang ada kandungan ceramidnya, tapi harganya pada mahal. Kalian bisa cobain ini, harganya terjangkau, tapi menurut aku kandungannya lebih lengkap. Ada kandungan ceramide, niacinamide, centella asiatica, dan lain-lain. Cocok banget nih buat kulit yang berjerawat. Kalian juga nggak perlu pakai serum kalau pakai moisturizer ini. Teksturnya watery gel, lembut, ringan, dingin banget. Finishnya dewy gitu, tapi nggak kelihatan becek atau basah sama sekali. Kabar baiknya ini harganya super terjangkau, cuma 30 ribuan. Ini harganya ya? From this to this. Gila, dalam satu kali pemakaian tapi udah kelihatan hasilnya. Selain bisa membersihkan pori-pori, dia juga bisa menenangkan kulit, mengurangi minyak berlebih. Teksturnya lembut banget, super creamy kayak gini. Ada kandungan centella asiatica, salicylic acid, dan juga niacinamide. Ya, siapa lagi kalau bukan Skintific, Mugwort Clay Mask-nya. Ini harganya ya? Skincare buat jerawat yang harganya 30 ribuan. Menurut aku, untuk harga 30 ribuan ini udah bagus banget. Dalam semalam, jerawat yang bentol tuh bisa kempes. Kalau buat fokus untuk kempesin jerawatnya, aku pakai Acne Spot ini. Ini udah pernah aku review, dan yang nonton udah sampai 3M. Karena sering aku pakai ini bener-bener udah mau habis, kandungannya mantul-mantul banget buat jerawat. Nah kalau untuk facial washnya ini harganya 30 ribuan juga, gentle cleansing, gak bikin kulit ketarik. Dan yang paling aku suka ini busanya super halus dan juga lembut banget, gak bikin kulit kering dan juga tetap lembab. Ini harganya ya?
Ini harganya ya. Alasan aku kenapa aku cinta banget sama moisturizer skin tipik sampai habis bertiup-tiup. Dan aku lagi ngabisin juga yang versi big size-nya ini. Terus aku masih juga nih stok moisturizer ini karena takut kehabisan. Kurang lebih hampir 2 tahun aku pakai moisturizer ini yang tadinya muka aku breakout parah, bener-bener jerawat datang setiap hari dan sekarang udah mendingan banget. Maka dari itu aku cinta banget sama moisturizer ini dan bakalan repurchase terus. Kalau kalian belum cobain, buruan cobain sekarang juga. Harga termurah kalian bisa cek link di bio aku. Ini harganya ya. Oke guys, so itu dia rekomendasi atau racun skincare untuk kulit yang berjerawat. Buat kalian yang pengen beli, langsung aja diklik link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Yang pasti harganya termurah. Dan kalian juga akan mendapatkan gratis ongkir ya guys. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen aku racunin apa lagi, komen aja di bawah guys. Dan jangan lupa ikutan giveaway aku juga. Karena nanti 14 Februari aku akan bagi-bagi skincare gratis. Kalau misalnya channel ini tembus 25 subscriber. Jadi, buruan ajak semua teman kalian, anggota keluarga kalian semuanya untuk subscribe channel ini ya guys. Supaya cepet-cepet tembus 25.000 subscriber. Oke, segitu aja ya kompilasi kali ini. See you next video. Sama check out.